Assalamualaikum. Hari ini saya akan melakukan ujian praktikum TOTW yang kedua. Yang pertama saya buat adalah creamy mushroom soup. Ini khas dari Amerika. Ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat creamy mushroom soup-nya. Pertama-tama, ini roti tawarnya kita toast hingga kecoklatan seperti ini. Lakukan pada kedua rotinya. Selanjutnya, kita tumis bawang bombay hingga sedikit layu. Selanjutnya bisa kita masukkan jamur champignon yang sudah disiapkan dan kemudian tambahkan 3 siung bawang putih. Ini kita tumis hingga jamurnya mengeluarkan kaldu ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, selanjutnya bisa kita masukkan susu full cream yang sudah disiapkan serta semua bumbu yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini kita aduk rata hingga sup ini menjadi mendidih. Saat sudah mendidih, bisa kita masukkan roti yang sudah kita toast tadi sebentar saja, kemudian apinya kita matikan. Selanjutnya kita haluskan menggunakan blender. Nah, ini dia hasilnya. Ini enak banget teman-teman. Selanjutnya adalah prosesi fine dining, yaitu table manner.